Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kembar Teknik. Pada video kali ini saya akan mereview hasil pemasangan railing tangga dan balkon stainless model minimalis kombinasi pipa ulir. Tapi sebelum kita saksikan video lengkapnya, untuk Anda yang baru gabung di channel ini, jangan lupa follow dan support channel Kembar Teknik dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini jika menurut Anda bermanfaat untuk yang lain. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa selalu update dengan video-video terbaru dari Kembar Teknik. Oke, untuk itu langsung aja kita saksikan videonya sampai selesai. Untuk railing tangga stainless kali ini adalah pemasangan di Jalan Garuda Raya, Beji Timur, Kota Depok. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat railing stainless ini adalah pipa 2 in untuk handrail atau pegangan, pipa 1,5 in untuk tiang, pipa 1/4 in untuk palangan atas bawah, dan untuk isian atau jari-jari menggunakan pipa 3/4. Motifnya ada dua macam untuk jari-jari, yaitu pipa 3/4 polos dan pipa ulir dengan variasi bulat-bulat atau cincin. Agar tidak terlihat polos sekali. Untuk variasi yang atas adalah gelang Mercy ukuran 4 in atau 10 cm ya. Ini gelang Mercy. Ini untuk balkon yang sudah terpasang, tinggal setting railingnya. Untuk perakitan dilakukan di workshop atau di bengkel agar tidak terlalu lama ketika pemasangan di lokasi. Oke, untuk Anda yang ingin memiliki railing tangga stainless atau balkon stainless, Anda bisa memesannya di bengkel Kembar Teknik atau di www.kembarteknik.id, atau masuk di kolom deskripsi, di situ sudah lengkap alamat dan nomor teleponnya. Anda bisa langsung menghubungi Kembar Teknik. Untuk pengerjaan stainless ini, kita selalu menggunakan las argon agar hasilnya lebih maksimal. Ini saya setting railing yang panjangnya ini. Ini tahap finishing sehingga hasilnya lebih maksimal. Ini sudah selesai terpasang, sudah di finishing. Nah, hasilnya sudah mengkilap, glowing ini ya. Untuk kekuatan dijamin pasti kuat karena pengelasan stainless sangatlah kuat. Aman untuk anak-anak, tidak akan roboh. Oke, untuk Anda yang baru gabung di channel ini, jangan lupa support channel ini Kembar Teknik agar lebih berkembang dengan cara subscribe. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang mau order langsung aja masuk di kolom deskripsi, di situ sudah lengkap alamat dan nomor teleponnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton video dari Kembar Teknik. Kita tonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.